Halo anak-anak kelompok PG, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di pertemuan kali ini, Mister akan mengajarkan anak-anak cara belajar mewarnai rumah. Siapkan krayonnya ya. Mulai dari warna merah. Atapnya, Mister akan isi dengan warna merah di bagian bawah dan orange di bawah di bagian atasnya. Nah, merahnya di bagian bawah dan orange di atasnya. Perhatikan anak-anak, pelan-pelan jangan lewat garis. Itu warna atap rumah. Sekarang tembok rumahnya. Mister akan isi warna biru tua di pinggir-pinggir. Lubang asapnya juga pinggirnya. Perhatikan. Sapu kotoran krayon. Jika sudah, kita isi lagi tengahnya dengan warna biru muda semua. Pelan-pelan putar-putar dicampur. Biru tua di pinggir, biru muda di tengahnya. Nah, perhatikan anak-anak, itu warna tembok rumah. Sudah, kita lanjut lagi. Pelan-pelan Mister akan warnai jendelanya dengan warna krem. Kremnya semua. Selesai warna jendela, lanjut ke pintu. Coklat tua setengah dan coklat muda setengah. Itu warna pintu rumahnya. Ya, warnai sampai penuh ya. Selanjutnya, Mister akan warnai semak. Semak atau rumput, Mister isi dengan warna hijau tua setengah di bagian bawah, garis, dan warna hijau muda setengah di bagian atas hijau tua. Nah, perhatikan anak-anak. Bisa ya? Itu warna semak. Sapu lagi. Baru kita lanjut dengan warna terakhir, warna tanah. Tanahnya Mister akan isi 3 warna. Coklat tua, coklat muda, dan warna krem. Coklat tuanya digaris di pinggir bawah tanah. Garis lagi sekali, warna coklat muda. Coklat muda dicampur dengan warna coklat tua. Warnai sampai pinggir dan selesai. Warna terakhir, kita lagi tambahkan warna krem. Sekarang kremnya semua. Nah anak-anak, gambar rumahnya sudah jadi. Kita sudah warnai dengan sangat sederhana. Anak-anak jangan takut mencoba ya. Mister yakin anak-anak semua pasti bisa. Sekarang tambahkan motif pada tembok rumah. Ambil biru gelap. Tambahkan motif bulat seperti polkadot. Bulatnya ada besar, ada kecil, ada besar, kecil, sampai penuh. Sudah selesai. Selamat mencoba ya anak-anak. Jangan takut salah dan jangan takut mencoba. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Bye-bye.